Ayo kita kita ganti magnet grup di Mobile Grand Max ya. Cara gantinya. Dua baut ini juga baut 1 2 kabel, terus buka baut satu lagi sama baut ini, kan baut satu lagi ini. Oke, kita mulai buka ya. Kita akan mulai buka ini. Alat ini saya rancang khusus kayak gini bukanya. Ini saya jelasin cara buat alatnya ya. Ini tergantung masing-masing lah ya. Ini kayak paten. Dia tahan sini. Tahan sini kan. Buat sini tahan. Kayak pancingan tuh. Pancingan gancok kanan kiri ya. Sini tahan, sini buka. Oke, kita lanjut buka ya. Saya bukanya. Ini apa? Sebenarnya ini nggak begitu berat karena bautnya 10. Ya, bak 10 enggak begitu rumit. Baknya mau bikin buka kunci seperti apa silahkan aja. Ini bautnya cuma gini, enggak begitu berat ya. Nah, ini saya kasih ini contoh lah, terserah masing-masing aja. Buat kayak gini kait dia, kalau ditarik kan dia enggak bisa muter. Oke, kita lanjut lagi. Ini sedikit keras tapi pelan-pelan tidak apa-apa, agak lama sih. Ini sudah terbuka ya.
Iya enggak, repot. Ini dia nggak buka snap ringnya. Buka snap ringnya ini. Buka lagi. Ini agak gelap ya. Saya bersihin dulu. Ini kalau dia kita belum pasang yang lain-lainnya, ini pasang ini platnya dulu, dipaskan aja. Nah, serah, ini kan sudah enak. Sudah ringan ya. Nanti gini paskan ya, dicuci pakai Widi aja udah. Oke, kita langsung pasang ya, pasang ininya, magnet crude-nya. Ini magnet crude ini prinsipnya untuk memutar kompresor AC ya. Kita langsung ya, nampak ya. Ini ada nutnya ya, yang sebelah sini ya. Kita langsung pasang. Di sini. Masuk. Pasang snap ringnya lagi. Kita pasang ini. Oke, kita tokop kayak ini aja.
yang baru. Kita pasang senapnya lagi. Starting ini di dia nggak segala macam dia masuk ya. Setelan ini paling sulit ya, itu dia lepas itu. Dia lepas supaya dia kalau dia telur renggang nggak boleh, telur longgar juga nggak boleh. Kita pakai ring yang tambahan aja. Ini ringnya kurang, kita naikkan. Nah, ini kan seperti di awal saya bilang itu. Oh, ini besarnya. Coba dulu. Ini susah string. Oke, udah kenceng ya. Ini menanya ini setelannya ya. Kalau asal bisa putar pakai tangan udah aman ya. Ini bisa jalan ya. Jadi kalau misalnya dia nggak hidupkan AC itu kan nggak ada. Ini terdiam. Ini jangan terlalu kencang, jangan terlalu kencang. Dipas terannya paling susah. Ini kan ada ringnya ya. Ini saya ganti ulang. Manek crude ini kalau mesinnya itu kelahnya lah obok atau rusak, dia akan timbul bunyi-bunyi. Ini yang merusakin dia. Kalau sudah bunyi kan lebih baik ganti kelaharnya ini. Terus kalau mau buka kompresor atau magnet probe ini kan udah buang ininya dulu, buang gasnya atau olinya dulu di sini ya. Oke, harus dibuka ini dulu supaya dia nggak meletus. Nah, ini bombongannya. Oke, tinggal pasang. Oke, ini tinggal isi oli sini. Oh, si oli yang diisi oli ya. Oli khusus untuk kompresor AC. Ini setelah isi freon ya, isi freon sudah bisa dioperasikan. Si freonnya sini, depan.
sama itu ya. Oke. Kalau isi oli sini ya, oli yang bagian ini isi oli yang ini. Bagian ini isi oli. Isinya 170 mili atau secukupnya, yang penting jangan sudah nampak yang kepenuhan lah. Oke, kita coba hidupkan ya. Kita hidupkan. Otomatis nampak ya, habis nengok video ini langsung paham ya.